TNI AU memastikan pesawat tempur F-16 hasil program Falcon Star Enhanced Midlife Update atau EMLU akan memperkuat keamanan udara Lanut Iswahyudi, Jawa Timur, Senin 20 Mei 2024. Pesawat itu pun telah diserahkan ke Hanggar Skadron Teknik 042 Lanut Iswahyudi. Sebelumnya, jet tempur itu telah diremajakan dari segi mesin, persenjataan, dan teknologi pendukung lain melalui Star EMLU. Program tersebut memang untuk meremajakan pesawat tempur khususnya F-16 yang sudah berumur agar dapat digunakan kembali oleh TNI AU. Hal ini disampaikan oleh Komandan Lanut Iswahyudi, Marsma TNI Firman Dwi Cahyono. Lantas Firman pun mengapresiasi kinerja tim dari Star EMLU lantaran dapat menyelesaikan peremajaan pesawat tempur dengan tepat waktu. Sementara, Kasatgas Falcon Star EMLU Kolonel Arif Tribawanto mengatakan F-16 ini merupakan pesawat ke-8 dari 10 pesawat tempur yang di-upgrade. Pesawat F-16 ke-8 ini pun diharapkan dapat memperkuat TNI AU secara umum. Sebelumnya, serah terima F-16 ini ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Danlanut Iswahyudi dan Kasatgas Falcon Star EMLU. Kemudian, dilanjutkan penyerahan dokumen dan buku riwayat pesawat dari Danskatek 042, Letkol Tek Anselmus Waryanto kepada Danskadron Udara 3.